Kali ini aku akan bikin martabak telur, tapi blueberry-nya nggak ada guys, jadi aku inisiatif aja pakai minyak goreng. Nah untuk pertama kita taruh minyak goreng sedikit aja, terus ini adonannya udah ada, aku tuangin ke dalam teflonnya. Kita tunggu beberapa menit, nanti kita langsung balik ya martabaknya. Nah aku bakalan ngeratain dulu nih telur-telurnya ke samping. Nah teman-teman bisa lihat nih udah setengah matang. Bentar lagi aku bakal balik karena aku pakai kamera di tangan sendiri, jadi aku harus nggak bisa videoin ya. Aku balik dulu ini guys. Nah sekarang udah aku balik martabaknya, tapi agak hancur sedikit, nggak apa-apa guys, yang penting matang ya. Udah siap nih.